Ya, assalamualaikum. Kali ini ada rumah 6x9, lagi-lagi rumah kecil. Karena kalau untuk rumah besar, mungkin sebaiknya Anda menggunakan jasa desain biar lebih menghemat anggaran, tidak banyak perbaikan, dan lebih bagus dan tentu banyak manfaat untuk rumah Anda. Ini saya buat kan juga rangka atap. Mungkin Anda ingin mengetahui, karena sebagian orang banyak yang mencari bentuk atap. Jadi ini saya buatkan, semoga bermanfaat. Dan untuk tampilan depan kurang lebih seperti ini, dengan desain minimalis, dua kamar kalau tidak salah, lupa. Mungkin saya juga sedikit lupa karena ini berburu-buru memburu waktu biar cepat diposting. Ya, mungkin untuk bagian depan dan belakang tidak perlu diulas seperti ini, tanpa pintu dan jendela untuk depan, untuk samping dan belakang, karena ini untuk lahan yang memang sangat-sangat terbatas. Oke, sekarang lihat bagian dalam. Nah, seperti ini adalah untuk atap. Ini bisa kayu, bisa juga dicor seperti ini biar lebih terkesan kuat, tidak mudah goyang retak, dan tentu bangunan bisa lebih bertahan lama. Dan untuk bagian bawah, beberapa waktu lalu juga sudah saya buatkan, kurang lebih juga banyak balok seperti ini. Cara pemasangan bata juga ada. Oke, mungkin itu saja. Sekarang kita lihat untuk desain tata letak seperti ini. Ada kamar 1, 2, ini ruang keluarga, dapur, kamar mandi. Ini dapur juga mungkin bisa untuk ruang makan sekalian atau ruang makan di luar. Ini ruang tamu. Dan untuk ruang keluarga ini ada, mungkin di sini bisa dipasang air mancur, tanaman atau lainnya biar udara lebih segar. Mengingat ini untuk desain yang tepi-tepi tadi tidak ada jendela, jadi ini bisa udara masuk biar sehat. Ini untuk jendela di kamar belakang ada di sini. Oke, mungkin seperti ini jika mau dilihat, mungkin di screenshot dulu untuk ukuran. Kita intip sebentar. Sembilan kurang lebih saja ya. Tiga. Dan untuk luas bangunan ini 6x9. Untuk luas dapur cukup luas, jadi untuk ruang makan sekalian juga saya rasa cukup, karena juga rumah kecil, hanya kamar 2. Atau mungkin juga bisa Anda bangun sebagai ide rumah sewa, rumah kos-kosan, lebar 2,4. Untuk bagian tengah dalam ruang keluarga cukup luas, mudah Anda untuk menata lemari dan
lainnya mungkin TV. Dan ini juga ada pintu belakang, mungkin untuk memasukkan sepeda motor atau lainnya. Ini untuk ukuran kamar bagian depan kurang lebih juga sama dengan belakang. Untuk ruang tamu panjang sekitar 2,36. Ya mungkin seperti ini saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar, atau mungkin ingin memberi masukan atau lainnya silahkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.